Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey, hari ini Kim Suditi akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk bersaing dengan Y Suku standard Okey. Jadi cara kita setting motor EFI kita untuk mendapatkan kelajuan yang boleh bersaing dengan Y Suku. Jom Kim Suditi tunjukkan. Okey guys, jadi ni ada seekor kucing. Dia duduk dalam bank. Orang ni dia tolong keluarkan dah. Risau apa ni, dia nak buang hadas kecil ke, hadas besar ke, nak makan ke, payah nanti. Kalau dia duduk kat dalam tu, dia tak pandai buka pintu kan. Okay, jadi ada pak cik ni, dia tolong lah, dia tolong buat keluar. Musim panas ni, kucing pun dia nak duduk dalam aircon kan. Okey, jadi King Sediti kesiankan kucing ni. Jadi Kim Suditi tak tahu nak beli apa. Kim Suditi belilah roti sardin ni. Harap-harap dia makan lah dengan air kan, panas. Sebab tengok mulut dia tadi macam kena asa. Dia macam hidrasi lah. Dia mungkin tak minum air kan. Jadi Kim Suditi terjumpa ni. Kim Suditi niatkan lah untuk sahabat-sahabat yang menonton ni. Kita panggil apa, sedekah kan, kita hadiah kan sedikit makanan dan minuman kepada kucing jalanan ini. Kesian dia, dia nak beli dia tak duit kan. Jadi kita bagilah dia makan dan minum. Bekas tak ada, pakai plastik je untuk isi air. Dia pandang kan. Jadi letak ni lah, letak apa ni, siap-siapkan roti tu bagi cik-cik senang dia nak makan. Mulut dia kena rasa panas kan. Okey, ini adalah spek saing Y Suku atau dikenali sebagai Y15. Okey, King Suditi, persoalan dia, apa yang perlu kita pakai untuk kita dapat bersaing dengan Y Suku? Jadi, untuk kategori kita boleh bersaing dengan Y Suku standard, yang pertama adalah asas yang pertama adalah pakai blok 56mm. Okey, yang pertama pakai blok 56mm. Okey, yang kedua pakai cam custom. Cam custom untuk sesuai dengan blok 56. Yang ketiga pakai carburetor Uma Racing 28mm. Yang keempat pakai exhaust custom. Exhaust custom untuk bagikan kelajuan yang padu dan power lah pada motor sahabat-sahabat semua. Jadi apabila sahabat memakai blok 56, kita boleh bersaing dengan Y Suku standard lah. Kalau Y Suku spek yang 65 tu, kita kena pakai blok 65 jugalah. Sebab kita nak stabil kan. Sebab tu dalam cup plate dia ada sisi. Kalau blok 65, semua blok 65. Tak boleh main tipu tau. Dia kena main betul-betul. Sebab kelajuan tu berasal daripada bow dia, daripada blok dia. Semakin besar blok, maka akan semakin laju motor sahabat-sahabat. Okey, jadi sahabat Suditi, untuk melajukan motor, ini adalah 4 perkara yang ada untuk spek saing Y Suku standard lah. Jadi kalau untuk spek Y Suku yang lagi laju, lain lah spek dia kan. Jadi Kim Suditi kongsikan hari ni spek saing-saing Y Suku. Okey, jadi yang kelima, apabila sahabat dah pakai exhaust custom, dah pakai carburetor Uma Racing 28mm, dah pakai cam custom, dah pakai blok 56, sahabat-sahabat semua pakai CDI Racing.
Okey, CDI racing ni adalah berfungsi untuk buang cut off. Contoh motor sahabat semua boleh pergi 1.2. Sebab ada cut off CDI standard. Pakai CDI racing boleh pergi 1.6. Kan, boleh pergi lebih kelajuan dia daripada biasa. Jadi CDI racing adalah sangat penting dalam menentukan kelajuan. Jadi barang-barang yang King CDT tunjukkan ni adalah untuk memberikan kuasa yang maksimum kepada motor sahabat-sahabat semua. Jadi kita dalam perlombaan ni kita nak ada satu orang panggil feel, perasaan kita berlumba kan dengan wasuku. Walaupun kita nak EFI, kita dapat main dengan wasuku standard pun dah sedap lah kan. Jadi apabila sahabat-sahabat semua boleh pakai juga blok 53 apa kan, tapi nak bagi cepat sikit boleh saing-saing wasuku, pakai blok 56. Wasuku standard kan, jangan main dengan wasuku blok 65, 68, jack 4 lah, jangan lah kan. Ada, kalau main dengan tu kena up spec lebih kurang dia lah. Jadi ini King CDT bagi tahu spek saing-saing wasuku yang bertahan lah, yang tahan lama lah. Kalau setting betul memang enjin sahabat-sahabat semua tahan lah lebih bertahun-tahun lah kalau setting betul-betul. Ingat yang paling penting, setting carburetor ni kena betul. Walaupun kita pakai carburetor Powerjet Umar Racing, kalau kita salah setting motor akan jam juga. Jadi ingat tu, King CDT nak motor sahabat-sahabat semua tahan lama dan laju. Bukan King CDT ya, seorang yang laju lah sikit motor. King CDT nak motor sahabat lagi laju. Okay? Jadi King CDT bagi tahu yang keenam, sahabat-sahabat semua dah tukar apa semua, set sprocket. Set sprocket. Yang keenam lah, set sprocket. Set sprocket. Kebiasaan untuk blok 56 ni sahabat boleh pakai saiz 15, 29 atau 28. Boleh try lah 29 ataupun 28. Ni adalah saiz pocket ni untuk menghasilkan top speed yang padu lah. King CDT bagi bonus. Bonus dia adalah kalau sahabat-sahabat semua nak main dengan motor yang pick up kuat, sahabat test motor masa keluar, masa test dua kan, tengah test ni berdua keluar, pick up dua-dua keluar, kalau motor contoh motor Wasuku tu pergi dulu, ambil teruang angin, ambil teruang angin belakang duduk dia, insyaAllah tak boleh bersaing dengan dia. King CDT bagi bonus lah, kira bagi tip lah. Kalau rasa motor bukannya dengan Wasuku, kalau test dengan motor apa-apa, kalau rasa motor dia tu pick up kuat, ambil teruang angin dia masuk awal-awal. Masuk awal-awal, jadi ikut dia sampai ujung tu, rasa boleh potong-potong. Tak buka, dia tak boleh buat apa lah. Ada motor pick up kuat, top dia kuat juga. Ada motor pick up dia kurang, top dia kuat. Jadi kena pandai lah tu kan. Jadi kita nak bagi mesin kita power dan laju, pastikan spek ni tuan-puan ikut dengan betul lah. Untuk carburetor Umar Racing ni, saiz 28mm, blok 56, saiz minjet pakai saiz 100, saiz pilot pakai saiz 30. Yang ni dah cun lah, dia dah cun lah untuk memberi kuasa yang maksimum kepada motor sahabat-sahabat semua. Sebelum kita buat motor, sebelum kita keluar daripada rumah, jangan lupa baca doa. Baca doa minta dengan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia ni daripada tak ada kepada ada. Kita doa minta kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada malapetaka, bahaya, bencana. Kalau berlaku accident, sakit, paling kurang calar kan, ada calar kan, sakit. Jadi kalau setakat luka tak apa lagi, boleh tahan lagi. Kalau patah, terkeluar tulang kan, tercabut tangan, tercabut kaki, tercabut kepala, apa tak dapat. Jadi kita minta dengan Allah, Allah lindung kita. Kalau dah berlaku itu dah takdir kita, yang penting kita usaha. Allah kata apa, yang boleh mengubah takdirku hanyalah doa. Kita doa. Dalam hidup kita ni ada masa, memang dalam hidup kita Allah dah susun baik buruk, ada baik ada buruk. Jadi yang baik semua orang nak, betul? Jadi yang tak baik tu kita minta doa. Kalau berlaku contoh dalam kita punya kehidupan ada berlaku kemalangan apa, memang Allah dah tak ada, tapi kalau kita doa
Allah boleh ubah takdir. Ha, Allah saja eh, bukan kita. Ha, atas dia dia nak ubah ke tak tu hak dia. Janji kita usaha, kita berdoa. Jadi setakat ini sajalah perkongsian Kinsidity tentang resepi spek saing-saing Y suku. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Subscribe percuma, tak perlu bayar. Tekan sekarang. Tekan subscribe, lepas tu tekan loceng. Yang semua kan, ha, loceng tekan. Kinsidity cahaya di atas tar. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman edan, belum dilamar sudah sekamar.